saatnya kembali ke jati diri. PSIS Semarang ingin kembali bermain di Stadion Jati Diri Semarang yang merupakan kebanggaan para supporter dan PSIS Semarang selama ini. Keinginan itu disampaikan oleh bos PSIS Semarang yaitu Junianto. Bos Junianto juga menambahkan bahwa jika PSIS Semarang dapat berlaga di Stadion Jati Diri, tentunya akan menambah dampak ekonomi bagi warga daerah Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain supporter PSIS Semarang Panser Biru hingga Snacks, Junianto juga mengharapkan supporter PSIS Semarang di kota-kota terdekat Semarang dapat ikut menyaksikan laga PSIS Semarang di Stadion Jati Diri seperti dulu kala. Bos PSIS Semarang Junianto juga sudah membicarakan bersama official PSIS Semarang untuk dapat berlaga kembali ke Stadion Jati Diri. Junianto juga akan secara profesional mengelola Stadion Jati Diri Semarang jika dapat kembali ke sana. Karena Stadion Jati Diri merupakan kebanggaan PSIS Semarang sejak dulu. Kapten PSIS ingin pensiun dan tinggal di Indonesia. Pemain asing asal Brasil di Liga 1, Wala Costa, berencana pensiun di PSIS Semarang. Lalu ia ingin menetap di Indonesia bersama anak dan istrinya. Jika dibandingkan dengan pemain asing lain, Wala Costa memang bisa disebut sebagai pendatang baru di Liga Indonesia. Konon, pesepak bola asal Brasil itu sudah mempersiapkan masa depannya. Ia bisa saja memutuskan pensiun jika tidak lagi memperkuat PSIS Semarang di Liga 1. Wala Costa, bek andalan PSIS Semarang di Liga 1 2021, mengaku jatuh cinta dengan suasana di Indonesia dan ingin menetap bersama keluarganya saat sudah pensiun. Selain alasan makanan yang sama dengan Brazil, menurutnya orang-orang di Indonesia juga sangat baik. Sekarang usianya sudah menginjak 35 tahun dan kontraknya masih tersisa selama 1 tahun bersama PSIS. Namun begitu, ia masih akan bermain sepak bola jika tubuhnya masih mampu. Info kedatangan striker baru PSIS. PSIS Semarang mengabarkan striker asing yang bermain di Liga Vietnam akan mendarat di Indonesia pada Sabtu 18 Desember 2021. Proses kedatangan penyerang itu sudah mencapai 80% dan terbang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO PSIS Yoyok Sukawi. Pemain anyar ini dikatakan memiliki karakter yang kuat di lini serang untuk menjebol gawang lawan. Kualitas bermainnya pun sudah terlihat ketika mentas di Liga 1 Vietnam. Sementara itu, General Manager PSIS Semarang Wahyu Liluk Winarto mengatakan, tim Maesa Jenar memang membutuhkan pemain anyar. Hal ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan jajaran kepelatihan. Soal pemain yang didatangkan yakni memiliki karakter kuat di depan gawang lawan, sehingga bisa menjadi keran gol PSIS Semarang pada putaran kedua di Bali mendatang. Menurutnya saat ini PSIS Semarang sudah dinilai kuat di posisi sayap dan gelandang, namun masih lemah dalam penyelesaian akhir atau lini depannya. Kelemahan itu termasuk duel udara dan menjaga pemain lawan tetap berada di garis pertahanannya.